dengan penuh merendah diri, dengan penuh rasa lemah. Kita ni kadang-kadang Allah bagi rezeki lebih. Whatever kita nak, kita dapat. Apa saja kita nak, nak baju, nak makan, nak pergi bercuti ke sini, nak ke sini, nak ke sini. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, dan itu juga adalah satu ujian dari Allah. Yang ada kalanya manusia terlupa, dia rasa dia, I can get everything. Dan bila Allah sayang kat dia, Allah bagi sakit, supaya dia ingat nak berdoa. Allah bagi masalah. Lama ni tak pernah ada masalah. Masa tak ada masalah, dia tak berapa nak ingat nak bersyukur. Sekarang masalah Ustaz, 3-3 tenant kondo saya tak bayar sewa Ustaz. Yang ni 3 bulan, ni 4 bulan, yang ni elektrik tinggal 2,000, yang ni pun lari tengah malam dengan TV-TV yang kot. Tiba-tiba Allah hantar masalah. Sebab Allah sayang. Sebab itulah, dalam bab berdoa pun kita jangan sombong dengan Allah. Aku ada, aku call je. Nak pergi hospital, aku call doktor. Ada masalah kat kau? Aku tahu. Bukan saja peguam aku kena. Hakim pun aku kena. Aku main golf sekali dengan dia. Ya. Jadi sebab itu dalam bab doa, kita orang bawa balik Mekah, baru selesai ibadah haji ni. Ibadah haji adalah total action. Adalah kemuncak. Awak kaya ke? Awak pangkat besar ke? Awak apa ke? Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, itu adalah kemuncak. Ketika tawaf, hebat macam mana awak pun, nak buang sifat-sifat takabur dan ego, nak rendahkan diri kita. Tapi kalau pergi ke Mekah pun masih sombong, kalau pergi ke Mekah pun duduk di Arafah, Mina, Muzdalifah pun masih dengan ego kita, habis lah. Kat mana lagi nak buang ego tu? Sebab tu dalam bab doa, kita kena dengan penuh pengharapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. How? Bagaimana nak dapat khudu' khusyuk ni? Gini tuan-tuan, biasanya kalau tuan-tuan tengok orang tu berdoa, Allah khusyuknya dia berdoa, kita tengok keadaan dia tu macam mana. Maksud saya, bila kita tengok orang tu berdoa, Allah khusyuknya dia berdoa, keadaan dia tu macam mana? Eh? Ustaz janganlah tanya ceramah dah lah. Okey. Kadang kita tengok, oh dia berdoa, oh dia berdoa, Allah dia tu berdoa, khusyuknya sampai, selalunya kita sebut sampai menangis. How? Macam mana nak berdoa sampai menangis? Ada seorang tu, dia kata, dia heran, orang kat sebelah dia semayang, masa tahiyat akhir dah menangis dah. Masa tahiyat akhir, tak doa pun lagi. Lepas habis semayang, rupanya masa duduk, dia duduk atas kaki. Kawan tu ada cekak kaki kan. Kaki dia sakit, jadi orang yang duduk tahiyat akhir, dia tindih kaki dia. Kawan tu sakit. Bukan nangis khusyuk. Kamu tak habis tahiyat. Cekang, cekang, cekang kaki. Jadi kita kata orang menangis, tapi macam kat Mekah kan, yang 10 akhir Ramadan tu. 10 akhir Ramadan apa? Semayang malam. Sudais Imam, Mahir Mu'aqili, Abdullah Al-Juhani, Shuraim. Kan ada doa. Orang Arab menangis doa malam. Nangis, merau. Makcik-makcik kita pun menangis juga. Ustaz, cik menangis. Cik menangis, cik faham doa sudais tadi. Tak faham. Habis buat apa makcik menangis? Makcik tengok orang menangis. Makcik menangis juga. Adakah itu khusyuk? Dia kata menangis khusyuk tadi. Adakah menangis itu khusyuk? Ya, menangis antara tanda-tanda khusyuk. Ada satu perkataan je kalau persoalan how. Macam mana nak dapat bila kita berdoa itu supaya kita keluar mata. Satu je perkataan. Apa dia? Kesal. Macam mana nak kesal masa doa tu? Macam mana banyak ingat dosa, kesal. Jadi masa berdoa tu, macam mana supaya masa berdoa tu jadi ingat banyak dosa? Ada satu, saya nak satu perkataan je. Sebab kita nak pergi pada how ni, bagaimana nak dapat benda tu. Betul lah, nampak orang menangis tu tanda khusyuk.
dia jadi ingat dosa. Macam mana supaya dia jadi ingat dosa masa doa tu? Sekini senang, sekejap. Senang saya bagi contoh kan. Menyesal. Macam mana nak menyesal masa doa tu? Okey. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyesal tak? Sedih tak? Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami sendiri dengan melakukan dosa padamu, ya Allah. Kalau kau tak ampunkan dosa kami, nescaya kami akan jadi orang yang sangat rugi, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Ada tak rasa lain sikit? Apa beza dengan yang pertama tadi? Dengan yang kedua? So the word is faham. Nak timbul rasa penyesalan, nak timbul rasa berdosa, nak timbul rasa rendah diri, ialah kita faham. Lepas tu saya kawan-kawan duduk tanya, Ustaz nak pergi Mekah ni, Ustaz nak pesan apa? Doa in your own language. Biar kita faham kita minta apa. Orang Terengganu minta pergi akut bahasa Terengganu, Kelantan minta akut Kelantan, Negeri minta bahasa Negeri. Orang Pinang minta lah, awak ya Allah tak dapat lagi. Minta lah, tak apa. Sebelum balik terus makbul. Sebelum balik Malaysia. Dan sebab bila, kalau lah ada di kalangan kita, yang mungkin dia suami, isteri, anak-anak, dia cakap English kat rumah, bahasa Inggeris, silakan. Boleh tak Ustaz? Saya prefer English ya Ustaz. Lebih datang perkataan, lebih feel. Silakan. Tak ada masalah. Nanti Allah kata poyo pula Ustaz. Tak. Allah tahu, Allah tahu kita rasa feeling lebih bila minta dalam bahasa Inggeris. Silakan. Bukan kita nak sombong dengan Allah, kita nak suruh faham itu lebih. Orang India baru masuk Islam, boleh tak Ustaz saya nak doa bahasa India? Boleh. Saya nak doa bahasa Cina. Silakan. Tapi minta dengan Allah lah. Faham. Faham penting dalam bab doa ni. Cuba fahami.